Oke, halo para pecinta senapan angin dan sahabat bidler dari seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya, pastinya di channel Jaya Rifle. Di video kali ini ya, kita akan melanjutkan review dari senapan angin PCP Stainless Fusion Magnum warna hitam dan juga warna coklat. Kita akan tes power ke FPS-nya atau kecepatan pelurunya. Nah, seperti apakah keseruannya? Langsung saja kita simak video berikut. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Jaya Rifle. Oke, let's go! Woo! Oke, teman-teman, kita langsung saja mengetes untuk senapannya. Di sini sudah saya siapkan ya beberapa alat, yaitu kronometer seperti ini. Nanti kita akan tes kecepatan pelurunya, dan di sini senapannya juga sudah saya siapkan, PCP Fusion Stainless ya. Oke, oh iya, ini OD-nya 27 ya, teman-teman, dan untuk tekanan anginnya berkisar di berapa? 2000 PSI. Nah, ini maksimalnya itu tertulis bisa sampai 3000, bahkan 3500 PSI. Tapi kita coba yang standar saja, 2000 PSI. Ini sudah sangat mumpuni untuk berburu dan sebagainya. Kita nyalakan dulu untuk kronometer. 0. Oke, nyala ya. 0. Dan untuk mimisnya, nanti kita menggunakan mimis impor dari Jerman ya. Super Doom, Super Fill. Pastinya kaliber 4,5 seperti ini, mantap. Oke, nanti kita tes dari grendel 5 dulu, lalu ke grendel 4, ke grendel 3, 2, sampai dengan ke grendel yang paling kecil, yaitu grendel 1. Oke, kita ke grendel yang paling besar dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung saja kita eksekusi ya. Tadi 3, 2, dan 1. Bisa dilihat, keren. Hasilnya bisa sampai 1234 FPS. Tadi ini di grendel 5 dengan tekanan angin 2000 PSI menggunakan senapan angin PCP tabung stainless fusion dengan OD27 ya, mantap. Kita lanjut lagi. Kali ini kita pakai grendel 4 nya. Oke, bisa didengar 1, 2, 3, 4. Grendel 4, kita masukkan lagi kunci ya. Kita kembalikan delet shot ke 0. Oke, sudah 0. Kita tembak lagi. Ini grendel 4 ya. 3, 2, dan 1. Mantap. 1222 FPS. Jadi turun berapa? 1 ya. 11. Maksudnya turun 1 apa? Digit. Oke, next kita uji yang grendel 3. Kita lihat 1 2 3. 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Jadi nanti teman-teman ini bisa menyesuaikan untuk settingan powernya. Jika ingin berburu hewan skala besar, bisa pakai grendel maksimal. Sedang bisa pakai 4-3, yang kecil bisa pakai 1-2. Tergantung jarak dan juga buruannya. Kita delete shot lagi. Grendel 3, siap, ready. 3, 2, dan 1. Turun 20 ya hasilnya untuk grendel 3. 1204 FPS. 7. Oke, lanjut ke grendel 2. Kita lanjut ke grendel 2. 1 2. Kita pakai mimis. Duh. Wayon. Kita delete shot ya. 3, 2, 1, grendel 2. Oke, turun 10 angka. Sekarang untuk grendel 2 ini 1100,
96 fps. Mantap, kita akan tes untuk pengecekan yang terakhir. Ini kita pakai grendel satu saja, cukup. Grendel satu, mimisnya masih sama. Di tekanan angin tadi, tekanan angin awal adalah 2000 psi ya teman-teman. Oke, kita darat shot dulu. Mantap. 3, 2, dan 1. Oke. Wah, bahkan keren. Jadi untuk grendel satunya saja ini sudah bisa mampu sampai 1100 fps ya, 1100. 4-3 lebih tepatnya ini pakai grendel satu. Wah, luar biasa sekali untuk power dari senapan angin ini, dan untuk powernya ini juga tergantung tekanan angin ya teman-teman. Tekanan anginnya, lalu juga mimis yang digunakan tadi, kita pakai mimis Super Doom ya, Super Feel atau Super Doom dari Jerman. Oke, bisa dilihat ya, itu tadi grendel 1 sampai grendel 5. Dan berikutnya kita akan tes ke sarang kedai keras untuk mengetahui daya hancur dari senapan. Oke, langsung saja kita masuk ke next video. Let's go. Oke, teman-teman, sekarang sudah siap-siap ya untuk sasarannya di sana. Ini jaraknya kurang lebih berapa ya? 5 meter? Ya, 5 meteran. Kita pakai mimisnya nanti mimis lokal saja, daerah CR8. Seperti ini. Oke, langsung saja kita, karena jaraknya tidak terlalu jauh, kita pakai grendel 2 saja. Kita nanti tembak sampai berapa kali ya? 5 kali saja ya. Oke, tembakan pertama guys. Oke, tembakan pertama. Tiga, dua, satu. Karena jatuh, kita benerin dulu. Wah, tanggung jasadnya. Kayaknya nggak ada. Tembak lagi. Tembakan 2, sama. Ini pakai settingan power 2 atau grendel 2. 3, 2, 3. Dua. Ini tembakan ketiga ya. 3, 2, 1. Stop. 4. Terakhir. Hey. Sini. Oke, kita lihat untuk hasilnya bagaimana. Nah, sepertinya oke, hasilnya seperti ini. Untuk ke 5 tembakan tadi menghasilkan lubang yang tidak terlalu dalam, tapi juga tidak terlalu ini ya, bukan kayak goresan saja. Ini sampai berlubang tapi tidak terlalu dalam, karena tadi kita nembaknya ini enggak satu titik ya, dua titik atas sama bawah. Yang atas tadi ini 2, yang bawah ini 3. Oke, mantap. Seperti ini untuk hasilnya. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, berikut tadi adalah ulasan singkat ya dari uji power senapan angin PCP Fusion Stainless 2760 yang satu ini. Dan semoga nanti untuk informasinya bisa membantu dan menambah
referensi teman-teman sahabat bediler semuanya. Dan bila sahabat bediler ingin informasi lebih detail ataupun informasi lebih lanjutnya, teman-teman bisa langsung klik linknya ada di kolom deskripsi di bawah atau menghubungi Jaya iRevolt. Jauh untuk diri, kita akan sambung lagi pastinya di next video, dan salam bediler. Yeah.